kalau ada satu badan menghalang saya untuk bercakap dalam bahasa-bahasa, okay, siapa dia? What events in Milino? That was Masla. Tapi sekarang kita dah mass produce. So we are becoming like one of the mainstream juga. Tapi in terms of betul apa yang cakap, kita punya produk berbeza. That means kita ada alternatif. Kita adalah alternative foundation. We were in Kita, but now dah evolve. Nam besar lah kan. Okay, macam okay, sebab pasal Indik ni juga pelanggaran bahasa kita panggil sebagai pelanggaran, ataupun daripada sudut kalau dekat sini kita panggil pelacuran bahasa, dimula terima pada ataupun dalam erti kata bahasa pasar lah yang digunakan pakai dalam buku-buku tersebut. So macam mana you rasa, adakah itu patut wajar, adakah untuk mengajar satu mendidik orang yang membaca tu? Macam mana Jeffrey Zain? Saya rasa kalau kita cakap tentang independent punya publication, indie publication, soalan yang sepatutnya ditanya, adakah buku-buku ini sepatutnya mengajar orang tentang sesuatu? Sama juga bila kita tengok movie. Movie seorang orang akan cakap apa dengan cerita ni. Jadi soalan yang sama boleh ditanya juga untuk lecture, fiksi. What can we get from reading these books? Soalan-soalan itu patutnya ditanya. Dan sama ada kita nak menganggap buku-buku ini satu macam buku teks yang mengajar kita sesuatu, ataupun kita baca setakat untuk mengisi masa lapang, masa senggang. Jadi pada saya itu terpulang kepada kebebasan, bukan sedikit banyaklah, kebebasan menggunakan bahasa-bahasa yang kita tak akan jumpa dalam BBP. Ya? Pelacuran bahasa, the prostitution of language. Tapi tengok juga macam mana, sebab saya rasa benda-benda ini kan memberikan kita lebih banyak kebebasan untuk menyuarakan idea. Sebab remaja sekarang, belia sekarang tak cakap macam kita jadi yang itu kita nak capture the essence of youth dalam publication. Saya rasa lah, saya tak rasa itu satu benda yang salah. Tapi bergantung juga macam mana kita tengok buku-buku ini, sama ada buku-buku ini mengajar kita sampai atau baca setakat itu mendapatkan pengetahuan yang kan. Itu je yang dia. Benda ni memang tak salah, tapi orang kata something benda tu yang different je. Different shape daripada Legend Press dengan mana-mana apa syarikat buku yang lain lah sebenarnya. Tapi sebenarnya ramai lagi, banyak lagi syarikat sekarang luar yang cuba sekarang ni untuk bersama-sama macam memberikan orang kata satu lagi cinta rasa kepada pengguna-pengguna buku-buku macam ni kan. So you rasa macam mana agaknya feedback, penerimaan masa akan datang, adakah itu adakah sungguh baik ataupun dikatakan suam-suam hubung untuk tahun 2017 ataupun akan datang, macam mana? Kita boleh jawab soalan ini daripada dua aspek, sama ada daripada aspek bisnes perniagaan ataupun daripada aspek pembaca. Daripada segi perniagaan, saya difahamkan tahun 2017 ni agak teruk juga lah. Let's not sugarcoat things. Agak teruk juga, bukan teruk. Jadi saya rasa ini memberikan peluang kepada penerbit untuk lebih kreatif dalam menjual buku mereka. Tapi untuk pembaca, saya rasa ini satu juga peluang untuk mereka membeli buku-buku dalam harga yang murah. Sebab banyak buku-buku dalam stok-stok yang pile of stocks that they need to get rid of. Jadi buku-buku ini dijual dalam harga yang murah. Tak bermaksud buku ini tak berkualiti. Saya tengok buku-buku Nami yang saya respect a lot, boleh dijual dalam RM5-10, tak bermaksud buku dia tak bermutu. Jadi ini merupakan it's a win-win situation untuk semua orang. Jadi macam Nami pula macam mana? Bagi saya bahasa ialah sesuatu yang organik. Bahasa tidak boleh distur oleh mana-mana badan. Kalau katakan saya nak cakap dengan gaya orang yang bahasa pasar,
kalau ada satu badan menghalang saya untuk bercakap dalam bahasa-bahasa, okay, siapa dia? Gagal nom yang ni. Siapa dia? Siapa dia? Bagi saya kalau kita refer daripada buku George Orwell itu 1984, pengawalan bahasa oleh pemerintah adalah satu dictatorship. Jadi bagi saya masyarakat yang demokratik adalah satu masyarakat yang bahasanya ditentukan oleh masyarakat.